Zaidah. Kita dah live kat Zaidah. Okay, assalamualaikum kat Zaidah. Okey, cuba check sound dulu. Okey ke tidak? Tunggu sekejap ya. Alhamdulillah. Okay. Sound okay ke? Alhamdulillah. Okay. Okay, check sound. Okay, Facebook okay. Okay, semua okay. Facebook okay. IG okay. YouTube. YouTube nampaknya okay. Okay. Alright. Alhamdulillah. Okay. Alright. Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Okay, apa khabar Kak Zaidah? Baik. Baik. Okay. Nampak macam-macam ada di depan Kak Zaidah ni ya. Ada. Masak dan bake. Ha, menu special nampak kat Zaidah. Okey. Sementara nak tunggu Kak Zaidah mulakan ni, jom kita share, love, comment. Share banyak-banyak ya. IG tak ada sound. Tak ada, tak masuk. IG? Tak masuk. Tak on ke IG? Dah. Belum lagi? Dah. Dah on? Ha. IG dah on. Dia lambat sikit ke? Mungkin dia lambat sikit. Ha, ada yang dah masuk ni semua? IG okey. Okey, ada yang dah komen ya? IG okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Apa khabar semua? Assalamualaikum semua dan waalaikumsalam pada yang disalam terlebih dahulu ya. Alright. Okey, sementara kita nak tunggu ramai lagi yang untuk masuk join dengan live Kak Zaidah ni. Bolehlah love dulu, like, komen dan share ya. Share banyak-banyak. Okey. Share banyak-banyak ya supaya lebih ramai lagi yang dapat menonton ataupun berkongsi resipi, especially dari family, dari saudara mara, dari sahabat, ya. Alright, so apakah tu semua? IG. Oh. Okey. Okey, kita ada silap sikit di IG. Okay. Kita di IG ya, kita boleh tukarkan ke Simply Sugar. Yang dah masuk tu minta maaf, kita tukarkan pada page Simply Sugar ya. Kak Zaidah Ibrahim Food Studio. Okey, kita endkan dulu. Okey. Okey, bye-bye. Kita ada tiga channel kat sini. Kita ada Facebook, ada IG dan ada YouTube ya. So ada yang silap kat situ. Alright. Okay, kita betulkan dulu IG kita. IG tadi masuk IG personal saya ya. Terus masuk. Okay. Ini susah ni ya. Alright, boleh. Saya boleh. Okay, kita tunggu sebentar ya. Kita betul balik setting untuk IG kita. Okay, tunggu sekejap. Apa khabar semua yang sedang menonton? Apa khabar? Alhamdulillah. Minta seperti biasa, love, like, comment dan share banyak-banyak supaya kita boleh kongsi lagi resepinya. Sebab dia baru update tadi ke? Tak ada, hilang. Ini betul dah. Sampai syukur cuma lama. Ini Kak Zaidah. Okey, sebentar ya. Kita tengah setting untuk Simply Sugar. Okey. Okey, untuk Kak Zaidah Ibrahim Food Studio. Alright, dah sudah ya. Okey. Kita tengok live ada tak di IG. Okey, assalamualaikum. Wah, baru sorry betul ya. Tadi ada kesilapan sikit. Kesilapan technical problem ya. Okey. Alright, kita dah 5 minit lebih bersiaran. So, I think kita tak nak buang masa lagi ya. Sound okey ke untuk IG? Okay, good. Alhamdulillah. Alright, kita mulakan lah, Izzai. Okay, boleh mulakan Kak Zaidah dalam episod yang ke-372. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okay, jom. Alhamdulillah. Hari ini Kak Zaidah nak buat menu western. Saya namakan dia lasagna kentang. Tapi maaf ya, saya tak guna pasta lasagna. Saya hanya gunakan kentang. Kita lengkapkan dia. Tetapi kita panggil dia lasagna kentang lah ya. Sebab ada yang akan bertanya nanti, Kak Zaidah tahu tak lasagna tu apa?
lasagna tu ialah pasta ya. Saya tak guna pasta lasagna tapi kita ambil nama lasagna, lasagna kentang. Okey, bahan-bahan untuk lasagna kentang. Kak Zah dah guna dekat sini 5 ketul ataupun 5 biji kentang. Kita dice, kita kilis nipis ya. Ataupun kita pakai slicer untuk kita slicekan dia lah. Nipis ya. Kita ada 5 biji dekat sini. Kemudian Kak Zah dah guna juga 1 biji bawang Holland ataupun bawang besar kuning ni. Kita dicekan dia. Kemudian 1 biji bell pepper hijau. 1 biji bell pepper merah. 1 biji bell pepper kuning. Kita guna juga 500 gram ataupun 1 kilo terpulang. Saya pakai banyak sikit sebab saya nak rasa semua daging ya. Jadi saya pakai daging ni lebih kurang 1 kilo ni. Means beef ya. Ataupun daging kisar. Kalau perempuan rasa macam banyak sangat nak buat separuh juga tak ada masalah yang sebenarnya ya. Cuma saya nak buat banyak jadi saya lebihkan means beefnya ya ataupun daging kisar ni ya. Kemudian 1 sudu makan cili serbuk. Kemudian 1 sudu makan jintan putih. 1 sudu teh garam. Kita guna juga cheese. Kak Zah guna cheese yang ni ya. Saya pakai Mexican cheddar jet ni. Ya, untuk kita nak masak bersama dengan susu nanti. Ya, 1 paket ni. Kemudian saya guna juga 2 sudu makan tepung jagung. Kita guna juga susu nanti ya, susu kotak penuh krim. Kemudian kita guna juga garam ya, garam tadi 1 teaspoon. Okey. Bahan-bahan nanti kita Kak Zah akan berikan. Kemudian ya nanti so kita akan mula ni. Okey, kita perlu masak dulu bawangnya. Daging ni saya dah cuci ya. Okey. Panaskan minyak. Kemudian kita akan okey, kita panaskan minyak. Sikit je minyak ya. Sama ada perempuan nak pakai minyak jagung ataupun olive juga boleh. Minyak biasa pun boleh ya. Ini kita nak tumis bawang Holland ni. Tumis bawang Holland dulu. Okey, kita tunggu dia panas dan kita tumis bawang Holland. Okay, thank you so much yang dah tune in bersama Kak Zahidah. Okay, terima kasih. Yes. Sementara tu kita dah panaskan oven pada suhu 190 degrees ya. Kita dah panaskan oven. Okay, kita tumis ataupun kita tumis bawang Holland ya hingga dia lembut. Ada yang bertanya, Zai? Belum lagi. Kebanyakannya baru masuk. Ada yang bertanya, masak apa hari ni Kak Zai? Kak Zai masak lasagna kentang hari ni ya. Western menu dan ni sangat sesuai untuk kalau yang macam umur Kak Zai ni sangat sesuai ataupun kita boleh masak untuk cucu kita ni. Kalau yang muda-muda tu boleh lah masak untuk anak-anak ya. Kita yang tok-tok ni, oh ya cucu-cucu suka ni. Ya, okey. Kita tumis dia hingga dia lembut. Okey. Alright, then dia dah lembut, kita akan masukkan semua lada ni ya. Bell pepper hijau, kuning dan merah. Warna-warni di situ. Warni bau dia dah. Warni bau dia. Ini kita masak dia.
Bila dia lembut lah. Ramai yang baru masuk. Okey, yang ramai yang bertanya, Kak Zaidah masak apa hari ni? Kak Zaidah masak lasagna kentang. Ya. Hari ni Kak Zaidah berwestern ya? Haa, ini kami western lah. Kita masak dia hingga dia agak layu sikit lah ya. Ataupun hingga dia bangkit baunya. Kita masak dia hingga dia naik baru lah. Okay, Nur Expat. Salam Kak Zaidah, boleh kongsi resepi talam ubi yang atas putih, bawah coklat? InsyaAllah ya. Kita akan masukkan dalam list ya, InsyaAllah. Okey, Kak Zaidah akan tutupkan api yang ni. Saya akan buka pula yang sebelah ni ya. Okey. Kita nak panaskan minyak, kita nak tunggu dagingnya pula. Letakkan sedikit minyak. Nak pakai butter juga boleh ya. Kalau perempuan tak nak pakai minyak, pakai butter juga boleh. Okey, kita panaskan minyak. Tujuan kita masak ni di kuali, di periuk ni, sebab ini yang kita nak guna untuk kita bakar nanti. Jadi Kak Zaidah nak dia ada bau, ada sam bau sikit dalam dalam periuk kita ni. Ya, sebab kita akan gunakan ni untuk kita bakar nanti. Ya? So, sebab tu saya masak dekat sini supaya ada bau pada periuk kita ni. Ada soalan Kak Zaidah? Syazraini daripada IG, lasagna sheet guna brand apa ya? Saya tak pakai lasagna sheet. Ni yang special. Saya tadi, saya pakai kentang saja. Akan ada yang bertanya nanti. Ya, kenapa Kak Zaidah kata lasagna tapi Kak Zaidah tak pakai lasagna sheet? Itu yang special dia. Saya tak pakai lasagna sheet, saya pakai apa ni? Kita pakai, kita guna kentang ya. Something different lah ya. Ini kita masak macam biasa, kemudian kita perlu letakkan lada, lada serbuk terpulang ya kepada perempuan nak pedas ke. Kalau ada anak kecil tu tak payahlah letak pedas sangat. Kemudian kita letak jintan ya. Dan jangan lupa garam. Santan tak sedap ya. Kita masak hingga dia bertukar warna lah, daging ni bertukar warna. Maria Zaini, salam Kak Zaidah. Bawang putih tak pakai ke? Kak Zaidah tak pakai, tapi kalau you nak pakai boleh lah. Saya tak pakai ya, saya hanya pakai bawang Holland saja. Kalau nak pakai boleh. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang dia tak banyak lah. Salmiya Mahnan, yes. Menarik menu hari ni. Betul. Simple je menu tadi. Ya. Kita masak dia hingga dia dagingnya masak lah. Alright. Okay, nampak tu. Okay, hingga dia masak ya dagingnya, tak ada darah. Jadi bila kita bakar dia nanti, dia tidak berair sangatlah. Kalau waktu sekarang ni, kalau kita bakar, nanti dia akan mengeluarkan air yang banyak ya. Nanti tak cantik kita punya lasagna. Lasagna kentang ya, saya tak pakai lasagna sheet ya. Saya dah cakap daripada awal tadi, nanti akan ada yang bertanya. Kata lasagna, tapi tak ada lasagna sheet ya. Junaidah Yusof, salam Kak Zaidah yang manis. Sweet-sweet gitu. Tamplung Laili, assalamualaikum semua. Semoga ceria-ceria resipi Kak Zaidah memang best. Memang best. Kita yang kat sini yang pun best. Sedap juga ni ya. Betul. Ni kita close up sikit. Okay. Kita tunggu darahnya habis ya, ataupun hilang semua darahnya. Ada bau ketumbar kat sini. Ada bau jintan.
dan ada bau pepper sikit, apa bau capsicum ataupun cili serbuk ya. Noriza, eat race, sedapnya menu hari ni. Boleh cuba nanti Kak Zaidah. Saya dah banyak cuba buat resipi yang Kak Zaidah bagi. Jadi, ya? Semua menjadi. Alhamdulillah. Okay. Norma Zida, penjenama buffalo ke tu Kak Zaidah? Ya, yang ini buffalo. Yang ini Le Creuset. Yang ini Le Creuset. Kita close up sikit. Dan yang ini buffalo. Okay, kita tunggu dia air dia kering sikit. Okay, Kak Zaidah, Norsi Ahmanan, Kak Zaidah boleh bagi kuantiti bahan-bahan yang digunakan? Tak sempat tengok mula-mula tadi. Okay, resipi ni nanti kita akan bagi ya. Betul. Sekarang ni Kak Zaidah nak masukkan yang sayur-sayur yang telah kita goreng tadi ke dalam daging ni. Jadi kita punya ni ada macam-macam color ni. Kuning ada, merah ada, hijau ada. Menarik sungguh Kak Zaidah. Memang cantik. Nira 63. Apa beza rasa bawang besar biasa dengan bawang besar Holland? Bawang besar Holland dia manis. Dia manis. Compare tu bawang besar yang merah tu ya. Yang Holland dia manis. Yang Holland ni kita boleh gatah dia tanpa masak. Yang besar, bawang besar yang merah tu dia pedas-pedas sikit dekat Zaidah. Dia lain sikit yang itu ya. Zanaria Zakaria, Kak Zaidah cream puff boleh ajar tak? Cream puff? Saya dah ajar cream puff. Saya dah ajar cream puff, ajar ikhlas semua dah. Macam-macam cream puff ya yang Kak Zaidah dah. Puff belauk pun saya dah ajar ya. Cream puff dah ajar. Puan-puan nanti you cuba scroll balik cari ya. Ada. Boleh scroll balik dalam live Jom Masak dengan Kak Zaidah untuk di Facebook. Boleh scroll balik resepi-resepi yang lama ataupun di IGTV pun boleh juga. Ataupun nak dapatkan resepi yang mudah. E-book. Dapatkan e-book kita. Semua resepi dah ada. Just WhatsApp je tip admin kita. Okey, nampak ni. Saya dah campurkan dengan bawang dengan lada-lada ni tadi. So, warna dia dah cantik sekali ya. Syamsuriasu tu daging frozen ke? That means beef memang saya beli yang dah siap macam tu ya. Kalau tak ada, perempuan boleh kisar sendiri. Tapi kalau ada pengisar lah. Kadang-kadang tak ada pengisar, nak kisar daging kena ada pengisar yang special. Sejak saya nak rasa dulu sebelum kita. Takut dia tawar tak sedap kan nanti ya. Okay. Nur Aisyah Arifin, maaf tanya, kalau kita beli daging kisar, contohnya daging kisar Ramli Burger, perlu ke basuh daging tu terlebih dahulu sebab pernah tengok dalam channel cooking tidak dibasuh. Thank you. Basuh tak basuh ini terpulang kepada individu. Saya memang basuh. Saya basuh je, kalau tak nak basuh pun boleh. Basuh tu tak bukanlah basuh. Macam kita basuh beras tu, kita basuh bawah pipe tapi alas dengan strainer ataupun dengan tapis. Tak payah boleh basuh lama, tapi kalau saya memang saya basuh. Saya darah yang pertama tu memang saya buang. Ya. Okey. So ini rupa daging yang kita dah campur sekali dengan sayurnya. Ya. Cantik nampaknya. Alright. Sekarang ni Kak Zaidah nak buat cheese dia dulu sebelum kita layerkan dia. Ya. Now kita nak masak cheese-nya. Okay. Cheddar cheese ni kita akan masukkan dalam periuk. Ada dua color cheddar cheese ni situ. Dia memang satu paket tu memang dia mix macam ni, ya. Okay. Dan kita akan panaskan. Idris Nur Hayati, salam Kak Zaidah, minta ajarkan cara buat mie kuning. special request juga. Kalau belajar buat mie kuning tu nanti nak kena ada dia punya mesin dia. Alat dia, mesin dia. Kalau mie kuning tu you nak belajar, you beli je lah baru berapa ringgit je. So masuk tepung jagung pada cheese ni. Panaskan ya.
Kemudian kita akan masukkan susu. Okey, Eva Alifa, Kak Zaida, Jinten ya. Kalau blend sikit boleh? And boleh gunakan oregano DG daging? Boleh, boleh aja. Boleh ya. Tentang flavor, tentang rasa, perempuan boleh guna ikut apa yang perempuan suka ya. Okey. Lepas tu, cheese kita dah mula melt, saya akan masukkan susu. Mungkin Kak Zaida dia boleh bagi suka susu tu? Okey, nanti lepas ni saya akan bagi ya. Hai yang baru masuk di IG dan juga Facebook ya. Kak Zaidah sedang masak lasagna. Lasagna kentang. Saya tengah cairkan cheese bersama dengan susu dan sedikit tepung jagung. Satu. Kita tunggu cheese ni yang melt dan kita akan tengok banyaknya susu ini terpulang kepada tak ada. Okey, saya cakap puas sikit. Okey, banyaknya susu nak letak terpulang kepada cheese yang perempuan guna. Kak Zainal guna hari ni ialah cheese Mexican Mexican cheddar jack. So kalau perempuan guna mozzarella ke apa, mungkin susunya akan jadi kurang. Ni saya tambah lagi ya. So tapi kena standby 1 liter susu. Okey, kita tambah lagi. Okey, ni dah maybe dah 1/2 liter kita guna. Ini terpulang kepada cheese yang perempuan guna ya. Nanti kalau saya cakap berapa banyak sebab saya guna Mexican cheese ni. Okey, nampak tu. Dia dah mula mencair Kak Zaida ya. Ya, cheese dia cairlah. Dengan susu ya. Okey, ni dah boleh lah. Okey, dan saya akan masukkan sedikit serbuk lada. Syamsiah binti Mat Ali. Assalamualaikum Puan Zaida. Sihat ke? Lama dah tak pergi ke studio. Ya ke? Sekarang ni dah boleh lah ya. Dah boleh datang dah. Okey. Nampak tu. Saya tambah sikit je lagi. So lebih kurang 1/2 liter susu kita guna ya. 1/2 liter susu bersama dengan 1 paket berapa gram ini? Ni. Okey. Ada problem dengan mic kat Zadah ya. Yeah. Alright, ni kita dah masak cheese-nya hingga dia cair. Ha, ni dia rupa dia. Okey. Okey. Alright, kita tutupkan apinya. Salmiya Sahnan, tukar-tukar selera selain nasi. Betul tu. Ya lah, kita tutupkan lah. Especially kalau ada anak kecil, ada cucu. Cantik lah ni kalau kita buat. Okey, now saya nak letak dia. Aziah, okay. Haji Rahmat. Alhamdulillah, terima kasih ilmu yang diberi. Alright, ini kita nak melapis dia ya, ataupun kita boleh gunakan pan menggoreng tadi ya. Saya pakai periuk ni sekali ya untuk saya nak goreng. Okey. Kita akan susun terbalik. Dah tertua ni dia tak boleh terperanjat. Terperanjat je dia belakang. Maaf ya. Ni lah live namanya. Kan kalau recording tak jumpa ni. Benda-benda je ni, okay?
kena atas lah. Okay, Noraini Mustafa, nanti kita bakar lasagna ni dalam oven boleh kan? Tak saya ada periuk. Memang kena bakar ya. Saya nak bakar ni ya. Tapi sementara tu kita akan layer dulu ni. Okey, ni boleh tengok ni papa macam mana saya buat. Okey, kita akan susun kentang. Surya Indah Bridal, Assalamualaikum Puan Zaidah. Saya first time ikut live ni, baru buka. Masak apa tu? Tengah Kak Zaidah tengah masak lasagna kentang. Thank you. Yang first time join tu, terima kasih. Boleh ikut program live Jom Masak dengan Kak Zaidah setiap Isnin hingga Khamis, 2:30 petang. Okey? Okey, macam ni nampak? Okey, kita akan letakkan. Dia selapis je kat Zaidah ya. Azila Hamzah, Assalamualaikum Kak Zaidah. Sedapnya guna kentang instead of lasagna. Kan? Memang sedap. Kentang senang cari lasagna. Kadang-kadang sempat cari, sempat beli, sempat lah ya. Kalau tidak, tak payah juga nak cari lasagna kadang. Okey. Amnik Kalisha, ya Allah terliur ya. Kita kat depan ni pun melting tengok tu. Idris Nur Hayati, yang muda pun ada melata. Betul-betul ajak lah, itu bukan melata. Betul. Okay. Alright, so kita akan letak ni kentang lagi. Naslina, salam Kak Zaidah. Nanti boleh tunjuk cara buat dengan keping lasagna. InsyaAllah. Rasanya lasagna dah kebun. Saya nanti kita kena check. Saya kadang-kadang dah banyak sangat ya saya bagi resipi. Ada yang saya ingat, ada yang saya lupa ya. Kita kena check. 373 resipi ya. Banyak tu. 300 berapa? 73. 73 dah ya. Kita dah episod 373 dah sekarang ni. Yus Watul Hasanah, Kak Zaidah, saya dah try buat egg tart. Alhamdulillah sedap. Saya dah buat 2 kali. Family dan kawan-kawan suka. Saya dari Kota Singa, Singapura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau you follow betul-betul, pastinya jadi. Sebab Kak Zaidah program saya, kita live ya. So, bermakna apa yang saya buat, kalau tak jadi waktu saya buat tu, tak jadilah you all buat. Sebab saya live kan ni, macam ni kan, jatuh senduk tadi saya panjat. Kalau recording tak ada tu jatuh senduk tu. Bukan selalu-selalu ya Kak Zaidah. Jatuh senduk tu bukannya boleh buat ya, dia terjatuh sendiri. Okey, so kita akan letak sendok yang atas dia. Kita spread aja lah. Norizah Daud, cheddar cheese jenama apa ya? Kak Zaidah pakai yang Mexican ni tadi. Tolong tunjukkan Ben. Okey ni dia. Kraft natural cheese Mexican style cheddar, cheddar jack. Kak Zaidah gunakan yang ni ya. Kak Zaidah masak bersama dengan susu. Lebih kurang 1/2 liter dan 1 paket itu tadi ya. Okey, Iqbal Hakim, ni apa nama makanannya? Lasagna kentang. Tu yang dilapiskan dengan kentang tu ya. Sementara tu kita perlu panaskan oven ya. Oven pada suhu 190 degrees. Kita akan bakar dia lebih kurang dalam 20 minit. Kita hanya nak masakkan kentangnya sahaja. Kentang ni pun mudah masak sebab kita dah sagat ataupun kita dah potong dia nipis. Okay. Kita akan masukkan balance. Okay, boleh masak.
Aniza Idris. Kak Zaidah masak cheese dengan apa ya sebelum letak susu? Tepung jagung tadi. Dua sudu makan tepung jagung. Isah Zulis. Apa beza Mexican cheese dengan cheese cheddar yang lain? Dia ada warna oranye. Dia tadi kalau you tengok mula-mula saya buat tadi, nanti perempuan boleh tengok videonya balik ya. Warna dia agak oranye. Ya, kalau cheddar cheese biasa tu dia kuning, ni oranye warna dia, cantik warna dia. Zarina Razlan, kentang tu rebus dulu ke? Tak, kentang tak rebus ya sebab kita nak bakar dia. So kita tak perlu rebus. Just slice dia ya. Zubaidah Ibrahim, betul, live spontan. Bila live spontan kan? Ya, betul. So, you all tahulah ni live ya. Okay. Noraini Abdul Rahman, salam Kak Zaidah. Bila nak ajar kuih Nona Manis? Dah lama ya request Nona Manis. InsyaAllah lah ya. Mungkin satu hari nanti Kak Zaidah akan buat ya. Nona Manis tu ramai yang request ni. Ramai yang request ya. Nur Aisha Arifin, belum bakar lagi pun dah nampak sedap. Ya, sedap ni. Something kita different lah. Kalau kita makan lasagna kan, dia pakai pasta dia tu kan. Sheet dia tu, lasagna sheet tu. Jadi yang ini kita pakai dengan kentang. Rasa dia agak lain sikit lah. Okay, Faizah Ramli. Salam Kak Zaidah. Semalam saya buat mie siam resepi Kak Zaidah. Sedap sangat. Thank you sangat. Banyak dah resepi akak saya cuba sedap-sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, now look at this. Dah siap. Kita akan letakkan, spreadkan dengan cheese yang lebihan ni tadi. Kita masaknya. Atasnya. Periuk beli di mana? Cantik. Samsami. Yang mana? Yang saya pakai sekarang ni. Yang mana satu? Ha, kita spreadkan semua cheese yang kita dah masak ni tadi. Cheese ni Kak Zaidah masak bersama dengan tepung jagung. Dan tepung jagung dan cheese bersama dengan susu ya. Susu kotak penuh krim. Pauline Limbun, selamat tengah hari chef daripada Sarawak. Hai orang Sarawak. Aniza Idris, Kak Zaidah boleh tak letak mushroom sebagai additional? Boleh. Nak letak mushroom boleh. Kalau you nak pakai ayam pun boleh. Kalau you tak makan daging, you nak tukar ayam pun boleh. Junaidah Yusof, Kak Zaidah tak sanggup nak buat tapi saya share je. Takut makan banyak. Ini kalau makan satu pinggan, kalori dia macam kita makan nasi banyak ni ya. Tapi sedap ni. Siapa yang peminat cheese, dia akan sukalah ni ya. Ada yang tak suka cheese lah, mungkin tak boleh nak buat apalah. Kalau tak suka cheese tu, sebab ini memang cheese ya. Kalau perempuan tak ada periuk sebesar Kak Zaidah ni, periuk Kak Zaidah ni ialah 30 cm, agak besar. So kalau you nak pakai loyang pun boleh. Ya, kalau tak ada periuk macam ni. Kak Zaidah tak habis pun kentangnya. Ya, lebih kurang dalam 4 biji lah sebab ikut saiz kentang lah. Kerana kentang tu besar ya. Okey, ada soalan di IG. Ya. Yeah. Kalau gunakan loyang biasa, hangus tak bahagian bawah? Taklah. Amri. Janganlah tak bahagian. Aslina. Maksudnya, bila perempuan bakar, janganlah letak di bahagian bawah sangat. Dalam oven tu, tak ada center lah, middle. Kita tak perlu nak garing ke bahagian bawah. Kita perlu atasnya tu dimasakkan. Okay, Ain family, selepas dipotong di pinis-pinis, kena rendam dengan air dulu tak kentang tu? Kalau you terus nak pakai, tak payah. Kalau you terus nak pakai, tak payah rendam. Kalau you nak pakai lambat atau maybe 1 hour later, tu you kena rendam lah. Takut dia lebam nanti ya.
Okey, kita tambah pula dengan kita pakai mozzarella cheese ya, ataupun you boleh pakai any cheddar cheese pun boleh. Tak ada masalah. Ini untuk yang suka cheese. Betul. Siapa yang tak suka ya? Kebanyakan ada yang tak makan tu Zai cheese. Ada yang tak makan cheese ya. Kalau saya ni suka je cheese. Anything with cheese memang my favorite. Saya habiskanlah. Ini semua yang bahagian-bahagian topping ni, ini terpulang kepada perempuan ya. Kalau perempuan rasa macam banyaknya tak jadi letak cheese, you rasa nak jimat, nak kurangkan, tak ada masalah. Okay. Kak Su 10, banyak tu berapa orang boleh makan? Ini banyak ni, 10 hingga 12 orang makan. Ramai ya? Ramai ni boleh makan ya. Tuhan. So kita nak bakar ya. Kita dah panaskan oven. So kita akan masukkan dia dalam oven. Okay, kita akan bakar dia lebih kurang dalam 20 minit lah hingga kita nampak dia brown. Okay. Ni Kak Zia dah pakai api atas dan bawah. Dan lebih kurang dalam 10 minit kita akan padamkan api bawah. Kita akan buka api atas saja. Jadi dia cepat brown. Dia dah masak, cuma kentang ni saja. Kentang itu pun cepat juga masak sebab dia nipis. Kita dah slice dia nipis ya. Okey, ada soalan lagi sebentar kita nak tunggu ni. Oh, ada. Okey. Okey, tadi Kak Zia dah potong 5 biji kentang. I have still about 1 buku kentang lah. Sebab kentang kadang-kadang tadi Kak Zia beli yang betul-betul besar eh. So, ada yang dah habis. Okey. Ada tepung. Sekejap ya. Okey, Wan Naimah, Kak Zaidah, resepi ni macam shepherd pie kan? Cuma kentang dia dilenyek, tapi yang ada ni di-slice. Yelah lebih kurang. Lebih kurang. Shepherd pie, kita kentang tu kita lecek. Dulu pula, ni lah live. Okay. Tak percaya, kata saya buat live. Ada tepung pula ya. Ada yang jatuh pula kat bawah. Masya Allah. Yang kerja ni pun mata pun tak terang. Alright. So sementara tu, sementara kita nak tunggu dia masak. Kalau ada apa-apa persoalan yang perempuan nak tanya, sila tanya sekarang. Okay. Ada apa-apa kemusyukan dan kadang-kadang ada yang masak tu ada yang tak berapa nak jadi ya. Maybe saya boleh bantu ya. Alright. Anak Alex, berapa ketebalan kentang tu Kak Zaidah? Nipis je. Dia tak perlu tebal-tebal, nanti lambat pula masak. Kan, tapi janganlah nipis sangat sampai kan boleh jadi crispy pula kan. ya agak-agaklah. Saya pakai tu tadi. Apa tu? Yang penyaga. Boleh agaklah, boleh sama tebal ya. Kita sangat itu dia jadi sama. Aniza Idris, yes. Bila bakar nanti api atas bawah ke macam bakar kek? Kita bakar api atas bawah ya. So that bawah pun masak, garing dan atas pun garing. Dan sekiranya after about 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes kita padam api bawah, kita buka api atas saja. Kalau you boleh buka api atas bawah tak ada masalah. Some oven bila kita nak tukar api atas saja, bawahnya tu akan automatik padam. Sekejap lagi Kak Zahra akan buka api atas saja supaya dia lebih cepat garing di bahagian atas. Ini chopped parsley dan tomato kita akan serve nanti bila dia dah masak lah. Alright, ada soalan lagi? Okay, NR Nur Hafizah 1, yes. Kalau nak letak dalam oven berapa minit? Dalam setengah jam, 20 hingga 30 minit. Dia dah brown aja tu, you boleh angkat dah. Sebab dia hanya kentang tu aja kita nak masakkan. Yang lain semua kan dah masak. Cuma kentang aja. Ya, kentang dia tu pun nipis, jadi dia taklah makan masa yang lama untuk nak masak. Alright. Okay. Hana 2692, guna kentang jenis apa ya? Kentang apa tadi kita beli ya? Beli je lah apa-apa kentang. Masakan kentang. Semua kentang pun sedap ya. Saya lah apa-apa kentang, jadi kentang lah. Okay, Lin Sulaiman, suhu oven berapa?
190. Apa bila kita bakar apa-apa yang jenis macam ni, api oven perlu panas ya. Kita kena panas betul 190 hingga 200. Oven Kak Zara ni agak panas, saya pakai 190 je dah cukup. Mungkin ada oven yang tak berapa panas sangat, jadikan dia 200. Okey, Isah Zuls, apa fungsi tepung jagung dalam mixture yang cheese dengan susu tadi? Nak bagi dia pekat. Nak bagi dia, bila kita add susu, dia akan a bit, bila dia bertali tau. Bukan bertali ya, dia separate. So, bila kita ada tepung jagung, dia akan jadi satu macam satu mixture. Syasha Lando, yes. Assalamualaikum Kak Zaida. Kalau tak ada periuk yang cantik tu, boleh tak kita pakai loyang kek bulat biasa? Boleh. Tapi bawahnya kena alas dengan foil. Foil paper. Tak melekat ya? Jangan tak tahu apa-apa. Nanti kan dia jadi garing, bawah kan tak keluar pula kan. Tapi you nak serve dengan loyang pula tak cantik ya. Kalau you nak serve, you lah kena keluarkan dia. Jadi you kena taruh foil di bahagian bawah. Jadi bila you nak keluarkan dia, senang. Macam ini kita boleh serve dengan puyuk-puyuk ni sekali. Itu tujuannya kita pakai puyuk ni. Supaya sekali kita jalan. Boleh serve sekali jalan. Okey, Junaidah Sulaiman. Kak Zaidah, boleh ke ajar buat acar limau? Acar limau saya saya tadi dah ajar acar buah ya. Acar limau lebih kurang sama lah. Sebab acar limau ni nak kena jerukkan limau ni dulu. Acar buah saya dah bagi dulu resepi ni. Mungkin puan boleh check balik. Boleh dapatkan ibu pada talian. Okey, kita ada produs yang baru join line Kak Zaidah. Mungkin tak tahu ya, Kak Zaidah ada bagi percuma ibu yang telah saya kumpulkan semua live sebelum ni. Kita ada 373 dalam ibu. Dah 354 resepi. Ah, 354 resepi dalam e-book. Kita dah dalam e-book tu bunyi-bunyi sekali kat Zaidah punya ofis. Depan ni kursi kat Zaidah. Semuanya nampak macam nak diganti baru. Baru ganti ni kat Zaidah. Tak, bukan aku Zai. Ada yang bertanya yang cakap kat Zaidah, asyik bunyi pintu je. Sekarang ni pintu dah tak bunyi, kursi pula ya. Tapi tak apalah, dia punya backup lah kata dalam tu. Okay, so kita berbalik sebenarnya daripada e-book tadi. Now, e-book tu kita ada 354 resepi di dalam 354 resepi di dalam e-book tu. Dia bukan satu resepi ya, dia adalah sekali dengan video live sebelum ni. Jadi dalam video, dalam e-book tu, perempuan boleh cari semua resipi yang perempuan nak. Yang mungkin perempuan dah pernah tengok tapi dah lupa ya. Jadi boleh dicarikan dalam e-book tu ya. E-book ni Kak Zara bagi secara percuma. Perempuan bolehlah WhatsApp pada nombor 011-6426-4742 nak dapatkan e-book ni. Tadi ada puan tanya tadi pasal acar, dalam itu pun dah ada acar buah. Cream puff, dalam itu pun dah ada cream puff, dah ada puff pastry, semua dah ada dalam tu ya. Jadi perempuan boleh dapatkan e-book tu dan bolehlah cari menu apa ataupun resipi apa yang perempuan nak. Okey, kita dah cantik dah tu ya. Dia dah mula melt. Godeng sikit. Okay. Yang ini kita boleh buka, tak ada masalah. Ya? Dia tak macam kek. Okay. Kita tak perlu risau. Nampak cheese-nya. Dah mula brown. Ya? Okay. Ada soalan lagi yang nak bertanya mengenai resepi. Wan Naimah, boleh tak letak veggie dalam inti tu? Veggie apa nak letak? Veggie mix veggie? Mix veggie. Boleh aje lah. Boleh, tak ada masalah. Ini semua terpulang kepada you all, you all nak letak apa. Cuma kalau you letak bell pepper ni ataupun capsicum ni, dia tak lembik. Bila kita bakar dia, dia tak lembik tau. Dia masih ada ketuk-ketuk. Kalau you taruh something tu, mungkin dia akan lembik ke ya. Tapi terpulang lah, ikut selera masing-masing. Kak Zaidah hanya bagi contoh guide untuk you. You create your own resepi. Ya, ini sebagai guideline sajalah. Ya.
Okey, Nur Hafizah Mat Jusin. Assalamualaikum Kak Zaida. Berapa kos buat lasagna kentang ni? Oh, ni mahal lah. Mahal lah. Cheese dia tadi berapa ya? Tadi berapa ya kita beli barang tadi? Admin? Kita beli barang tadi berapa? 100 tak lagi ya sini? Haa, 100 tak lagi. Saya kan tadi lebih kurang RM100 sebab saya suka cheese. Cheese saja dah dekat RM340 cheese saja. Satu cheese lebih kurang RM20 lebih satu paket. Saya beli 2 paket tadi. Dan daging pun banyak juga saya beli tadi lebih kurang 1 kilo lebih sikit dia. So terpulang kalau you rasa mahal mahalnya banyaknya saya suka cheese. Saya suka daging. Jadi terpulang ini sebagai guide saja ya. Ini sebagai guideline untuk you buat. Kalau you rasa you nak lebihkan kentang, terpulang. Tadi ada yang cakap pasal shepherd pie. Ya, shepherd pie lebih kurang macam ni. Cuma shepherd pie, dia tidak di layer. Shepherd pie dia tak layer. Dia daging di bawah, atas sahaja mashed potato. Yang ini kita layer dia dengan kentang. Ada yang tanya, cheese jenama apa? Hanis Honey. Kak Zara pakai ni tadi. Kak Zara melt-kan cheese dia, jenama Kraft. Mexican style cheddar jack. Tapi jenama Kraft. Dia ada color-color macam orange sikit. Yang ni ya. Dan untuk yang atas Kak Zara guna mozzarella. Ini mozzarella pun tak ada masalah. Nak pakai cheddar juga boleh. Kalau beli satu ni nak pakai yang ini juga tabur atas jet pun boleh. Tak ada masalah. Ikut selera kita ikut selera masing-masing. Ya, ada orang sampai satu jenis hidangan cheese dia sampai 4-5 jenis cheese. So terpulang lah ya. Tak ada masalah. Itu memang sedap dekat Zahidah. Okey, mungkin Kak Zahidah boleh ulang semula nombor untuk e-book tadi. Sebab di IG ada beberapa orang yang minta nombor e-book ya. Okey, untuk e-book, perempuan bolehlah WhatsApp ya. 011-6426-4742. Saya ulang lagi sekali untuk nak dapatkan e-book. 011-6426-4742. Talian ni saja yang untuk perempuan nak bertanya ataupun nak dapatkan ibu ya. Okey, yang bertanya mengenai produk Kak Zaida, macam mana nak beli Kak Zaida, produk Kak Zaida, sebab kita sebentar saya nak tunggu ni masak ya. Pasal kita masih ada cabutan bertuah, kita masih berjalan seperti biasa. Okey, untuk pembelian RM200 ke atas, produk-produk dari HQ sahaja. Ya, produk-produk Kak Zaida daripada HQ pada harga RM200 dalam satu resit, perempuan layak untuk cabutan bertuah ya. Okey, untuk sebarang pertanyaan mengenai cabutan bertuah, untuk macam mana nak beli produk Kak Zaida, bolehlah perempuan hubungi ataupun WhatsApp pada nombor 011-1120-4733. Ditanya dalam lagi satu, 011-6420-1979. Dan talian yang untuk e-book tadi juga boleh untuk nak bertanya mengenai produk. Ya, Kak Zaida ada bermacam-macam produk ya. Kita ada 39 ya. 40 jenis produk. Produk yang Kak Zaida keluarkan. Yes. Okey, boleh tengok Kak Zaida punya Facebook dan juga IG. Kita ada macam-macam ya keluaran di situ. Untuk buat pembelian boleh contact 3 nombor yang Kak Zaida sebutkan tadi. Okey, untuk nak jadi rakan niaga, nak kongsi macam mana cara nak berniagalah. Duduk rumah pun boring jugalah, tak ada income, tak ada income masuk duit asyik keluar je ya. Okey, bolehlah juga hubungi nombor Zaid 018 untuk nak jadi Kak Zaida alu-alukan ya, untuk sesiapa yang nak jadi rakan yang dekat Zaida, untuk nak jadi agent stockist dan dropship. Betul. Bolehlah hubungi nombor 018-329-9606. Ini untuk talian untuk nak jadi agent ataupun nak jadi dropship stockist untuk produk-produk Kak Zaida. Okey. Agak dapat ya, nombor-nombor yang ada 4 nombor. Okey, kita tengok sekejap kita punya lasagna. Ramai nak tahu Kak Zaidah punya brand periuk tu Kak Zaidah dan harganya. Oh ya. Saya harga ni ada tempat mungkin lain ya. Tapi harga dia lebih kurang
1,500 lebih ke atas lah ya. Ikut saiz lah. Yang ni saiz besar. Kak Zainal ni tak reti masak sikit. So, saya memang perlukan saiz yang besar-besar untuk masakkan saya. Okey, masak lah. Masya Allah, cantiknya. Wow. Subhanallah. Memang cantik bau dia. Kan. Menyancam. Okey, kita panas ni kita letakkan tomato cherry, tomato cherry ataupun apalah apa-apalah perempuan nak letak bahagian atas ni. Okey Rubiah, selamat Kak Zaida. Saya nak tanya. Yes. Saya buat beef lasagna. Kenapa lasagnanya keras setelah dibakar? Beef lasagna. Puan kena baca. Puan beli tu yang instant ataupun tak instant. Kalau tak instant, puan kena celur dulu, kena rebus dulu. Kalau yang instant tak perlu rebus. Dia akan masak sendiri. Kena baca pada kotaknya ya, puan. Kalau instant tak payah rebus, tapi kalau tak instant kena rebus dulu. Kalau tak memanglah keras. Ya. Yeah? Okay. Sosa Cloverfield. Saya dah buat shepherd pie. Anak-anak saya kata sedap gila. Terima kasih Kak Zadiah resepinya. Ha, ini lagi sedap ni. Mas. Bahan mahal tak apa, janji sedap. Betul. Sebab ni kalau kita nak makan kat luar ni, satu bekas saja mahu RM30 tau. Lasagna satu bekas tu buat. Tengok tempat ya, tengok tempat makan. RM20 satu. Ya, so this one is like macam ni ramai boleh makan ni. Kalau 10 orang makan, satu orang bos RM1 je. Okay. Hati makan dengan banyak cheese. Alright, siap dah. Alhamdulillah, wah. Diam tak diam, kita dah siap. Okay, siap, macam, siap dah. Lezatnya. Macam kita beli je. Kita. Sebab tu saya pakai la crusée sebab kita boleh bakar terus dan kita boleh serve terus. Kita boleh terus save dan bakar. Amber milk. Lasagna ke? Lasagna kentang. Kita tak pakai lasagna shape at all dalam resepi kita tengah hari ni. Hanya kita guna kentang slice ataupun potato slice dan daging untuk kita masak fillingnya. Jadi kita try lah tengok. Daun apa tu? Ada yang bertanya ya, Amri Aslina. Parsley ya, English parsley. Kak Zada pakai English parsley. Tapi ni yang sebenarnya dia masih lembut sangat ni lagi ya. Kan kita kena tunggu dia sejuk sekejap dulu lagi baru kita boleh potong dia. Tapi kita cubalah. Nur Izan, salam. Puan boleh tak ulang siaran langsung buat kek coklat? Saya ada bagi lah resepi kek coklat tu live. Saya dah tak ulang semula. Kalau insyaAllah besok admin tim admin marketing akan cuba masukkan di dalam Facebook dan juga IG untuk kek coklat tu ya. Wow, sedapnya. Nur Hafizah Majusi memang sedap. Sedap gila. Asma Izzat Hamka, oven jenis apa tu? Apa yang dia? Forenzi. Kak Zaidah ni, if you tanya saya pasal oven, saya ni dah puluh tahun ya bermain dengan oven. Saya tak ada masalah. Apa oven pun saya akan cuba. Janji saya nampak dia okey, saya cuba. Kalau tak bagus, saya cari oven yang better. Saya tak go actually from the brand lah ya. Okay. Fauziah G, salam buat Kak Zaidah, Mami Pinang. Seronok tengok Kak Zaidah masak. Ni perempuan boleh cuba ya. Boleh cuba, saya cuba keluarkan sebab dia masih panas lagi. Syarifah Yusof, sedapnya makan petang-petang. Memang ya. Sedap. Sesuai ya. Pagi pun rasa sedap, petang pun sedap. Rasanya anytime pun sedap juga ya. Dia masih basah sangat ni. Naslina, wow sedapnya. Dah bau sampai batu Ferengi. Lapar lah.
sebenarnya kita kena tunggu dia kering sikit ni. Okey. Ha, ni lah rupa dia. Kita makan dia panas-panas bersama kentang dia ni, ya. Dia. Dia basah lagi ni ya. Kita tunggu dia kering sebenarnya sikit. Alright. Okay, nampak tu? Dah siap? Memang sedap. Dah siap kita punya lasagna kentang. Dia tunggu dia sejuk sikit dan sebenarnya supaya airnya kering. Okay. Nampak sedap sangat situ. Hasimah Ismail, resepi Kak Zaidah memang terbaik, sedap dan memenuhi cita rasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, untuk Hazimah ya, ala baru tengok live Kak Zaidah, apa nama resepi tu? Ha, ini apa lasagna kentang ya. Jangan risau, kita akan share video ni ya. Kita kena tunggu ya. Bagus yang masuk lambat. Kita akan save. Kita akan savekan video ni. Kita akan post balik resepi bersama dengan videonya. Betul. Alright, dah siap dah menu kita pada hari ini. Alhamdulillah. Lasagna kentang. Harap perempuan puas hati dengan resepi ini. Ada yang nak tanya lagi sebelum kita end upkan kita punya live? Oh, Kalsom Hussein, Kak Zaidah nampak kurus, cantik. Ya ke? Alhamdulillah. Tapi yang penting kita jaga kesihatan ya. Okey, siap dah. Ada pertanyaan lagi? Okey, kejap saya cuba scroll sekali. Okey, salam boleh tak bagi nombor ibu sekali lagi? Okey, 0116426 4742. Boleh salin ya? Ya. Alright. Bugi tak dapat ni. Ramai yang dah dapat ya, ibu kita. Dan ramai yang cakap senang sikitlah kalau nak masak, nak menggunakan resipi-resipi kat Zaidah ya. Kita ada 350 lebih resipi dalam ibu. Episod kita yang sebenarnya dah 370 apa say? 354 resipi. Yang sekarang 373. Ya, 373. Dah jauh perjalanan kita ya. Dah macam-macam resipi yang Kak Zaidah dah kongsikan bersama dengan viewer kita semua sana ya. So okey, insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan ya. Live kita hanya dari hari Isnin hingga hari Khamis jam 2:30 dan kalau tak ada aral melintang lah ya. Biasanya live kita 2:30 dari setiap hari Isnin hingga hari Khamis ya. Okay, so insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan dengan resipi dan menu yang lain. So harap puan-puan berpuas hati dengan resipi Kak Zaidah tengah hari ni. InsyaAllah. So, okay, terima kasih kepada yang memberi bintang, Yusra Wallace. Terima kasih banyak ya pada perempuan yang telah memberi Kak Zaidah bintang. Terima kasih banyak. So insyaAllah ini bagi Kak Zaidah semangat lagi ya untuk kita nak kongsi lagi dengan perempuan resepi yang lebih yang resepi yang macam-macam lah. Banyak lebih ya, istimewa lagi Kak Zaidah. Yes, banyak lagi ya. Banyak lagi yang saya boleh saya nak kongsikan bersama dengan perempuan. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan di masa dan waktu yang lebih kurang sama lah ya, 2:30 hari Isnin hingga Khamis ya. So okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.